Mari kita bahas sejarah Tur Balfour, biang kerok berdirinya Israel di Palestina dalam 60 detik. Arthur James Balfour atau yang lebih dikenal Arthur Balfour merupakan seorang antek Inggris dan politisi konservatif yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1902 hingga 1905. Balfour dilahirkan pada 25 Juli 1848 di Whittingham House, Latihan Timur, Skotlandia. Balfour merupakan putra tertua dari James Maitland Balfour dan Lady Blanche Gascoigne Cecil. Balfour mengenyam pendidikan di Grange Preparatory School dan Eton College pada tahun 1859 sampai 1866 dan melanjutkan pendidikan ke Universitas Cambridge di Trinity College pada tahun 1866 sampai 1869. Dan sejarah ini pun akan dilanjut di part 2.